Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Master Hilman. Dalam video ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat jimat secara mandiri. Dalam ilmu kejawen, kata jimat merupakan akronim dari kata diaji dan dirumat. Artinya sesuatu yang dihargai dan dirawat. Siji ning dirawat atau dirumat. Ya, bagi orang Jawa, jimat adalah benda yang dikeramatkan, sehingga jimat diperlukan secara khusus oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, proses pembuatan jimat juga tidak sembarangan atau ngawur. Harus melalui ikhtiar atau ritual khusus. Nah, metode yang akan saya ajarkan adalah dengan menyalurkan kekuatan batin yang Anda miliki ke dalam sebuah benda. Mungkin Anda yang baru mengenal channel ini akan bertanya-tanya, bagaimana bisa menyalurkan kekuatan batin sementara Anda sendiri tak memiliki kekuatan batin? Bagi Anda yang masih awam, Anda bisa menyaksikan video yang saya beri judul Cara Membangkitkan Mata Batin. Cara membangkitkan mata batin atau kekuatan batiniah. Nah, link videonya ada di kolom deskripsi video ini. Selain kekuatan batin, syarat utama dalam membuat jimat adalah adanya wadah atau tempat energi atau benda yang nantinya Anda isi dengan kekuatan batiniah. Kebanyakan benda yang dijadikan jimat tergolong benda yang langka, unik dan berumur tua. Misalnya bagian tubuh hewan, kulit harimau, gigi buaya, ikan tempel. Ada juga yang menggunakan tumbuhan. Misalnya bambu petok, kayu stiki, kulit pohon cendana, dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri, sebagian besar bahan yang bisa dijadikan jimat memang sulit didapatkan. Sebenarnya jimat tidak harus dibuat dari bahan yang sulit didapat. Memang benar, jimat yang terbuat dari benda langka, mahal dan unik akan terkesan lebih eksklusif. Namun tidak ada salahnya jika Anda memanfaatkan benda yang ada di sekitar Anda. Dalam video berikutnya, saya akan mengajarkan cara membuat jimat dari benda yang bisa didapatkan secara mudah di alam sekitar. Tunggu video saya Master Hilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.